posisi. Sementara itu pemirsa, pelaksanaan vaksinasi khusus pelaku industri pariwisata di Pulau Bali membuat secerca harapan untuk bangkitnya perekonomian sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Para pelaku usaha wisata berharap pergerakan bisnis pariwisata segera pulih dan kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara normal kembali. Saya sendiri secara pribadi dan itu mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, terutama kepada Bapak Presiden, bahwa Bali ini semua insan pariwisata, bukan pariwisata saja, mestinya kita akan membuka border untuk mendapatkan vaksin demi keselamatan. Terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya, para menteri, terutama yang menaungi kami di pariwisata adalah Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga Bapak Menteri Kesehatan yang sudah mendukung kami agar dapat melakukan vaksinasi bagi pelaku industri pariwisata di Bali.